Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi buat teman-teman kita. Kita hari ini lagi betulin apa kinpen yang tadinya longgar, sekarang diganti yang baru guys. Oke guys, tengok dulu guys. Ini cakramnya, nomornya. Ini kinpen ini guys. Ini kemarin agak longgar nih, kulit digoyang agak longgar. Sama terot-terot nih. Jadi di dalam itu dipukul lagi dia kalau biarkan goyang. Nah, ini terotnya udah hancur kali nih guys, makanya kita ganti nih. Ya kalau kita bawa kencang guys, setiurnya tuh guys ada lari ya ke sana ke sini. Nah, itu ya bahaya itu. Makanya kita ganti yang baru. Sama ganti apa? Baut kopling. Ini guys, kopling guys. Nah ini kemarin ini kendor nih guys, kemarin ini kendor, kita ganti semua empat-empatnya sama pispot. Nah ini kemarin ini bocor, diganti ya, diganti ini bocor nih, silapannya nih, ceknya nih. Terus sama ini apa lagi semua nih guys, mau diganti semua nih, ini juga tuh ganti nih itu. Nanti terlepas juga tuh dalamnya tuh kan, ganti semua. Sama ini enggak, oh masih kencang nih guys. Apa bagus. Oke bang, itu mobil abang ngapain ya? Lagi juga. Apa kasih plat yang bolong kan, kita kasih plat lagi. Oh. Jadi tinggal kropos ya, apa semacam tempelan. Kita tengok yuk. Nah itu tuh guys, yang di bawah itu ya biar enggak kropos, kasih plat lagi guys, di double itu juga di atas tuh, sama ceknya ini, sama ngelas. Ganti mana, ganti ini nih, bocor juga kemarin nih, ini bocor nih selangnya kemarin, ganti baru nih, takutnya nanti kan pas lagi ngejam nembak pula, bahaya itu. Tempat nembak selangnya turun diri dia tuh. Ceknya itu. Ini ngelas tadi kan. Ini lagi ngelas pipa klakson. Enggak goyang lagi. Sama ini lagi. Tuh. Ah, tempel. Ini juga tempel warnanya. Tuh. Biasalah guys kalau mobil muat sawit kayak gitu. Kapan kropos. Apalagi kalau kita pakainya nggak pakai atap kayak gini, rumah apanya empat ya, panas hujan dikropos semua lama. Oke guys, oke guys, siapa yang mau kepala kantor guys, ini kepala kantor guys, mau dijual. Ini kepala kantor guys, kalau nggak punya kepala kantor nih, kepala kantornya nih. Ini lagi, ini sasis L300. Kalau mau ini, L300. Kalau mau guys ya, ada lagi guys. Tuh, tuh baknya tuh guys, bak dam. Apa mau? Tapi bumper lagi, ada nih guys, banyak nih guys, bumper. Mau dibeli silakan nih, namanya ini bumper dam, itu lagi kepala kantor sasis L300. Nah kalau mau beli nih jual lah, kalau mau beli ini jangan lah guys, ini cari makan ya, sesuap nasi. Oh ini boleh dijual nih kalau cocok, angkut ya, aja guys, angkut cocok, angkut cocok, angkut itu orangnya maksudnya, coba tanya guys ini apa yang orangnya. Mas lagi ngapain? Masang kinpen mas. Masang kinpen. Kok caranya gitu? Iya, masang tutup. Masang tutup ya. Masang tutup kinpen ya. Dia agak macam ngeker-ngeker. Lama nih mas tinggalnya. Lama nggak nih? Sudah
Bentar lagi ya. Habis bongkar ini, bongkar mana? Cerot. Cerot. Kira-kira berapa jam, Mas? 2 jam sampai. Ya. Hah? 2 jam. 2 jam sampai. Oke. Okay. Ini mah jangan lupa dibuat tuh, Mas ya, stopernya. Oke okay guys, ini namanya stopper guys, untuk bandalan per belakang. Oke. Biar supaya enggak terkak. Nah, ini guys. Ini udah kenceng kali, guys. Ya. Ini guys, stopper ini posisinya di sini, pasangnya nih. Ini gunanya kan untuk bandalan per ini, guys. Biar ngajunya enak dia. Kalau dia enggak pakai ini, ke sasis sini langsung pandaran ini. Suaranya ngeri, guys. Ganti semua nih. 1 sekarang nih guys, posisi pemasangan tromol. Mas, hati-hati mas, biar tak bantu ya. Bantu nggak? Nggak usah, sosokan ya guys, nggak usah katanya. Jangan lupa mas buatnya, nanti lupa buatnya. Oke, aman ya. Buatnya tuh 4 guys, jangan salah. Woi, itu kunci apa tuh mas? Wah, itulah kunci rahasianya. Itu penting itu, perlu itu. Oh itu. Guys, ini caranya guys. Ambil dulu guys. Ini caranya untuk apa itu? Ini guys, ini kunci untuk buka apa? Ini aku nemukan kunci agak lain nih guys. Kunci buka wordpress nih guys, pembukaan cerot. Jadi dia kayak apa, tempel ban ya? Iya. Itu idenya. Itulah idenya guys. Kalau kita ngepas cerotnya enggak kencang, enggak payah di toko-toko, itulah. Kayak macam kunci setan itu. Ah ini guys, cerotnya guys. Jangan marah diganti ini. Luka nih, goyang sama rumahnya itu. Ini rumahnya itu agak longgar juga, makanya kemarin dilas ditambah lagi sama daging ceritanya, makanya ini ganti juga, jadi nggak goyang ya.